kapten pasukan, tetapi antaranya kurang cermat. Oh, dapat peluang gol! Tiba-tiba kita dapat lihat bola yang dapat dirampas oleh kek kanan yang melakukan hantaran, dan Darren Lock dapat menghidu peluang tersebut untuk mudah menolak bola masuk untuk jaringan pertama bagi pasukan PJ City. Satu gerakan daripada Mahalui Jasuli yang tidak dijangka tadi. Tapping yang dilakukannya berjaya menuju ataupun dapat dibaca oleh kek kanan. Sekali lagi kita dapat lihat bagaimana satu tandukan yang dilakukannya. Kek kanan meluru masuk dan terus melakukan satu hantaran ke tengah tanpa disedari oleh pemain-pemain pertahanan pasukan Terengganu yang mungkin tidak dapat menghidu bahaya dengan gerakan ini. Dan satu hantaran ke tengah tetapi ditanduk keluar di situ oleh Petrus Sitembi. Tetapi bola masih dalam kawalan PJ City. Bagaimana Darren Lock? Dan itu dia gol. Gol yang kedua untuk pasukan PJ City pada minit yang ke-31. Darren Lock sekali lagi. Bolos lagi pintu gol pasukan Terengganu FC. Darren Lock yang dapat meloloskan dirinya, yang dapat menghulurkan kakinya untuk menyambar hantaran yang diberikan oleh kek kanan. Kita dapat lihat bagaimana Adib dan juga Syahrul Nizam tidak dapat membaca gerakan ini. Membolehkan Darren Lock. Cantik PJ City menyerang sekarang ini. Mahali Jasuli di tengah sudah pun menunggu. Mungkin sedikit lambat daripada Mahali, tapi hantaran baik. Oh, gol yang ketiga. Hat-trick daripada Darren Lock. Hat-trick pertama daripada Darren Lock. Dan hat-trick yang pertama saya kira untuk pasukan PJ City.